Oh ibu, ibu kemah bencana tak enak pulang dari tahun tentang lima kan? Oh ganti itu pak deh. Tapi untuk fortuna lo lalu tak tentang lima nih kan? Deh pak, salah waritnya 10 dong. Deh pak, rukunya 10. Deh pak, jadi rapat-rapat dia nak pulang dari itu pokoknya nama itu fortuna pura batu nah dia gak mewah ya yang si mapa tuyuh nah si kering kita sebabnya. Wa ilaika al-mustaka Wa anta al-musta'an Wa la hawla wa la quwata Illa billahi Al-Aliyyil-Azim. Yana rupa donganna pengelutna Nabi Musa na baca riwattu rilal lumna ri Fir'aun sampai di pinggiran sungai Nil dekat kepala dekat Luffy. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa apabila di tongkatmu yang apabila di kacinya tidak terjadi apa-apa, yang kedua tidak terjadi apa-apa, datang mereka Jibril agar Allah memberi rahmat kepadamu, maka bacalah doa tadi. Nah baca pun tak Nabi Musa nah apabila tongkatnya Alhamdulillah mafuit kasih iman jadilah. Makanya Bapak Ibu kalau bisa tak coba ya yuk lagi belawa. Ternyata roti mati kawaniu, semua kawaniu. Citra kan? Mati kasalo, nadi kagak lopi. Coba-coba di mana tongkat? Tawati yang nampak dongeng ni nampak tak pepe kan tongkat eh? Nampak ilupe. Insya Allah malam ini. Pertama karena memang tidak yakin. Yang kedua karena terlalu banyak dosa. Kenapa wali-wali terdahulu bisa berjalan di atas air? Karena mereka ringan dari dosa-dosa. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sebelum saya memulai ceramah, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Tomatota Almarhum Haji Karase. Wahasinia Al-Fatihah. Apa makna ayat Al-Lu'i? Apakah makna itu adalah makna tujuan kita datang? Nari kun katut juga ma maulu. Nari gaga tawana talo. Nari suma cek-cek-cek hati. Ay, bagi ini juga bima ma maulu toh. Mari, ya tawaku talo. Tapi bukan ini yang menjadi tujuan, cuma andre gurta melalui toriolo tak makutana ada makna taloe sehingga makna taloe makna toriolo kaya anak alibutalo ada sama alibutalo ibatatong ni taloe dikaga mariasi dengan mariawa itu ibatatong ni buangi, ibatatong ni buasi. Artinya dengan mariasi dengan mariawa betuan na ada yaitu tofura mah maulu dena wakir yang ke ali mariasi ipakatu na tauwe dena wakir yang ke ali wepore ipakariawe pada talu patong itulah makna telur tidak boleh sombong dena wakir itu maboro makanya ikum katutu maboro berarti makurah telur mani itu perlu kak pikir telur mani jadi ikum tak kehadir itu maboro ali mani tawan telur. Jangan jadi orang sombong. Coba lihat Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Kaya memang. Tidak pernah sakit dia. Sombong Fir'aun. Nangga arena kuat. Tapi kita coba sampai hari ini. Dikaga Thomas ini anaknya Fir'aun. Pondoyaknya ya Fir'aun. Saya kali ini ceramah. Ada banyak baliho yang saya dapatkan di pinggir jalan. Belum pernah ada baliho. Coklos nomor satu. Dr. Andes Fir'aun. Ya Om Roja, ya Fir pada sogi, sogi jabatan tinggi, bola maluan, istana lagi, istri banyak, tak.
lagi sombong, maka Allah tenggelamkan dia di Sungai Nil, terlampaui taubat. Sehingga riwayat yaitu Fir'aun ditemukan jasadnya dalam keadaan sujud, karena pada saat akan meninggal, kurna fuada aman tujirabi Musa wa Harun, maka pernah riwana Musa dan ya Harun, ayyeke terlampaui mata pek. Maka Bapak Ibu tidak boleh terlambat, jangan terlambat melakukan ibadah. Aja nata makara, malah sepinggal pegil makasian, justru saat sehat itulah paling afdal, sehingga Allah memberikan rahmat. Itulah makna telur. Yang kedua mari nengka, agak ni, soko, tiga soko. Oh soko ke? Oh coba. Soko yawa. Agar makna soko ibat tuan nak ada anak. Asyik di kepala asyik di natal sokoi. Dan coba minta sokoi. Fili ikan mau fili masyik di. Fili ibampa fili masyik di. Nari punya impar ni nilai iri ni mah penyu ni masalah-salah ni. Kanjana asyik di na sokoi termasuk asyik di na togelawai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke Malangke, ada di situ belawa baru. Saya diundang ceramah, ternyata orang belawa juga bikin kampung. Dikasih nama belawa baru. Ternyata di sini juga orang Belawa. Alhamdulillah. Nah, apa makna sokoi asing-sidingan aja mesti salah. Ikut furna mamolu yang de sokoi aja mesti salah. Ibu. Biasa tiga minta tuh si salah makan bola. Tinggi motor. Belawa. Aja tetap tuh kampota. Akar banyak Amerika. Dia tuh di Lumale Palestina. Ada yang kuasa tu yang pasti salah tu, mak balik tu pasti salah. Itu lah kata. Mak balik onro si salah, masih sura si salah. Apa sebenarnya yang kau miliki dalam hatimu? Agar itu di pasti salah tu. Macam kalau tu kau ustaz cenyam itu kau meo mak balik bola. Nampak ni ni kau meo mak balik bola, mau kafe kau balik citoi. Kaliwa-liwa toh aku balik ulang. Akhirnya kenapa itu mah mau para irisani ampe-ampe nana dita. Namun mah kajak nak tahu ya api lecek kok. Anka saya dipadangkan Bapak Ibu sekalian. Dan karena ya utokona ramai penjual, ramai pembeli. Mereka ada kau mengalik utokona. Nita kasih balik utokona. Dia pada makna apa nanti? Terpas tanah tutup utokona. Nenak pernah pada mar pengalih. Aku istilahnya mati tak kasih mengalih. Nasabah dendre mampamul atau ele, dia betul tak kasih nara pengalih. Atikan soal, atikan soal. Kira-kira di mana kalau dia cuma patro pengalih ke kota. Tadi kah nara pengalih dari kota, boleh mau tutup. Malah di posas, tak kalau nih gak pengalih. Ada siapa musuh balik toko? Maka timbullah kecemburuan. Kenapa? Jadi perhatikan. Tadi yang dimuliakan oleh Allah SWT itu makna soko. Jadi apa yang kali ngeceramah kau weh, sudah tidak sombong, sudah tidak suka bertengkar. Nah sebab memang ada rapi dari kita layak hilu li muslimin ayyak yurakabu koka salase dina halal asik kesalan benci padan nasalan nah liwa minta lu ngasun. Oh ibu biasa kita minta tau nah liwa kan lu ngasun dari siwada ya kesempatan mulai di bawah biasa ternyata gak bergolah ya. Tapi insya Allah di Belawa tidak ada. Saya sering diundang di Belawa, saya sering membawakan Moni di Belawa dan bermalam di rumahnya Guruta Ki Haji Abdul Malik. Saya tidur di kamarnya Andri Guruta. Kalau saya minta ya Allah mudah-mudahan dalam mimpi ketemu dengan Andri Guruta, tapi belum dikawin, tapi setidaknya ada berkah, beruntung menjadi orang Belawa. Kenapa? Karena orang Belawa, di mana Belawa sumbernya para ulama di Tanah Wajo, Andri Guruta Yunus Maratan, Andai Guruta Ki Haji Abdul Malik, Andai Guruta Rafi Yunus Maratan, Belawa. Ya kampung ke ujungnya Tanah Sitolo. Ya kau mau lovi ki, setengah jam itu di Belawa. Ya kau mau lovi lalu belanya banyak lah nih. Makanya dia tertuju ke Belawa perlu pasti jam dua jam jadi waktu sama lagi lah nih. Hari ini dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga angin pasalian burau ti. Ini gimana kalau malah kurang? Belawa. Oh, pasang di boleh belawa, boleh aja. Susah sekali dapat kisah di sini.
apalagi mau diambil batangnya. Apa makna batang pisang? Biasa kiri rumah tak bang otik. Biasa. Tapi otik apa toh? Kata bang. Sebetulnya itu tanpa otiknya di depan. Lima bandar tanpa edung otiknya di tengah kanan. Saya tanya ibu-ibu. Biasa kiri rumah edung otik. Si bawa mimpan dari rumah pak otik. Kita tahu nanti tak apa-apa. Biasa kan? Masalah no. Eh, satu nama masalah no. Asal yang mandiri nafsu malam lama tu, ikuyur kumna gau eh, dan yang kena apalan nak ditanya. Ada nak perpakan nama lampu, dengar nak ikwa. Waktu ku mampak putih, ikan burung kau ibu. Nanti saya makan rupi kemarin, nak aku selalu. Ibu lagi di pos ini, aku malah, burung kau nanti nak apa-apa. Oh, dia nak kemarin, kau kasih ingat. Yoli mana ni Muhammad. Makanya ibu ikut juga ikut tinggi elawi ya tanda pengkaf ngaji macamnya kasih latih kemandu berompong tapi mana lima penih ada rohan itu melawi nah mau lima penih gue elawi halal daripada dari elaw ini kenapa gue kau mengalih ini lebih singkong itu lima kot pemirsa tuh itu rohan lebih saya kali dalam baca sih pak satu si talan apa le makos ya nak gak sedih kan untuk makau? Selesai pokoknya makau sih. Nah, dia aku nak kena pak baru yang tak kan dia itu nih lalu makanya wale ya walaupun dia minta wale ya maka penjual juga tidak mengatakan ya tadi maka hukumnya adalah syubhat. Nah, dia itu tuh gak mau mulai pacap itu nah isi wami belum tentu tak pacap tak ada si dua justru dengan dua ini lalu kemudian dicampur dengan yang banyak bisa menyebabkan yang banyak itu menjadi haram. Nah, sama lagi Ibrahim Dermana ini malaya nih, oke malaya ya berarti ini kok haram dua ya yang lainnya halal karena dibeli tapi nah sama Ibrahim Dermana harus dicampur nah, nandri di benita, nandri nyanata, nandri keluar gata maka surah ada kisah menarik bapak-bapak sekalian setiap anak bertalah dan datang ke kiai pakir kenapa anak saya nakal sekali maka itu pandri tewe angkamika andre haram pandri saha ya kan halala ufandri ngangi nasabah iya dia ufuhi ke si malak kunafunan atau ya tapi maka itu pandri tak coba kaya rana-ranai mapa mula itam punna mondoda rana bineta kira-kira engka kapura tak pandri maka leh ningaran waktu namang ida bineta makanya pemuda ini harus tahu kalau sudah menikah ada masa namanya ngidat dia itu mengidat di BNW luar biasa yang kasih baku mengidat lalu aku lakena cakwa sih ini mau juga lakena cakwa namun sempurna ini lakena kita cakwa kok kalau lakena mengidat tapi sisanya ibu uci duit kita cakwa itu semakin mari kubi dia cakwa maka pantas kalau ada yang mengatakan uang suami juga uang istri tapi uang istri bukan uang bolak terti kemampuan dari jadi perlu ada uang abang disayang tidak ada uang apa? Tapi yang dimuliakan oleh Allah nah yang dengaran nih oh waktu namang ini masih namang rekod agama ini tapi saya juga nih suami keluar mencari mangga penjual sudah tidak ada yang punya mangga pun pada tidur masih ritual tak dua balik bulan kalau saya tidur ya lo masih ritik angka ini sama panci fona balik bulan ya no fona balik bulan nala enak pada tira pena tanda cintaku kepadamu ujir lo kofo pada aku enak maka dari situ awalnya istri makan mungkin hanya satu dua yang dia makan tetapi efeknya terhadap anaknya. Ini pentingnya menjaga sesuatu yang halal yang masuk dalam tubuh anak-anak kita. Maka gula melambangkan yaitu kita panggil otie maka rekom kanakna dia kena coko tapi nak rekom reka kanakna coko bema apa maknanya? Maka maulid setelah peringatan maulid maka pulang ke rumah siap-siap mendidik generasi kita. Alhamdulillah mega anak-anak tamat cuy Imam Al-Ghazali waktu nabi itu terlipasin rekom kacara Indur nambil leluang Ekuah tanah polo anakku masih di pandita pada kau pandita atau mak bicara maka beberapa tahun kemudian Imam Al-Ghazali mencari pandita maranya bahkan 300 ulama mak guru di pemerintah Imam Al-Ghazali pake timu-timu na indur nambil leluang makanya ibu-ibu ini tak fajar di leluangnya nanti
ang katosog yun ita ipot ang napuna na kumancha dito so ito ayan ita ita ini na pangupati sa napuna mancha dito upati na ini na pacama panapuna na kufanto kasiyero ini na ito natawin ita napuna makotong mato oto yun ita talawet parang pakulan na yun ita napuna katawa kumato nesu ya jelas apa yang kau lihat doa makanya anak muda tidak boleh dianggap ente doa. Kenapa ada seorang gadis berdoa? Ikhwan, mereka kasih laki umurnya 25 tahun mau punya toko orina. Jadi lengkap apa kalau ikhwan ini membawa alian, alias alian. Tapi lengkap ya Allah suami 25 tahun kulitnya putih. Akhirnya tidak lama kemudian ada yang melamar. Berapa umurnya? 67 tahun. Alhamdulillah. Oh ibu. Jadi kau kemak bencana tak enak kalau lebih tahun tak terima kan? Oh ganti itu maksudnya. Deh, tapi untuk fortuna lorak itu tak terima ini kan? Deh pak. Salah waletnya 10 ondrong. Deh pak. Rukunya 10. Deh pak. Jadi dapat-dapat dia nak pulang itu. Pokoknya nak motor bortu, nak pulang batu, nak dia kan mewah. Ya yang terima Pak Tuyung. Ya pikirin kita si Pak Tuyung. Lalu apa yang terjadi? Tetapi wanita ini mengatakan, dia pernah mendengar hadis Nabi, ngerikun keluruhan makan dia. Soalnya, soalnya baik, akhlaknya baik, terima iya. Kalau tidak akan terjadi fitnah dunia. Dan karena tak terima. Kurana terima melodomo ekwa mereka kasih laki umur 25 tahun mau putih olina maka dia si banahe agak dimana aja melodoma dan kena tunggu tapi mana pulang itu nah udah untuk repus itu maka operasi agak yang bakar ini nah dia semua jadi 25 tahun kemarin kan ibu-ibu makutnya serba palsu kan pun mata palsu desa mata palsu ingat ada nama tiung operasi plastik sih dan karena pada India disana macuri-curi api mana yang macuri kan nah ah ini kayak aku tuh ada bukti mak gaya tadi wali gua apalagi nah hitung ke bukti mak gaya sementara anu ini permana nih ada mak gaya dari Pak Mindra dikasih saya katakan kepada istri saya Edi ada lalu mak gaya dari Pak Mindra sederhana penampilanmu sebagaimana Ka'bah yang warnanya hitam tetapi hampir semua umat Islam cenderung dan rindu bertawaf sa'i mencium hajar aswa maka apa maknanya berpenampilan sederhana tetapi orang itu dengan kehadiranmu karena tutur katamu dan akhlakmu yang baik anak lo apa itu tahu ya karena eh buah kaya karena kilo rumah tuh aku dorina masa pelajar dua dia siro nebro masa pelajar tiga dia siro masa pelajar lima dia siro eh buah lah kilo rumah tuh aku dorina orang malam mau nyerok lah kilo rumah tuh aku dorina ini apa nih pokoknya lagi lagi. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Allah terima doanya. Bagaimana caranya? Hari H pernikahan, pula di Pak Yasir anak kolam itu tahu, mata dia tuh ibu timah pun dari, dan dia kena pemain rekodoi, tanpa foli lasana, buang merenah, matur tuh mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Maka jangan suka ikut-ikutan. Innalillah. Ah, maka dia tahu ini kan selesai kami. Matanya bertimah kundri. Maka anaknya yang pertama, yang masih pemuda, kalau lo mau anak mamulana, maka ada yang main rek mak bicara katol. Ia pasti le amboku. Nikai rumah kundri. Dan berapa umurnya si anak? Sesuai dengan permintaan si wanita. Umurnya 25 tahun. Mau putih tuh fakulina. Alhamdulillah. Jadi hukum kan nak keluar dari itu tarima miolo. Ya Allah. Jadi nari pada nama kita, bapak. Akan dibuat apa? Maka jangan suka melawan takdir. Itulah yang terbaik. Adik yang dimuliakan oleh Allah. Ah, terutama nama Paulus Paulus. Paulus. Ah, kita masuk di Paulus. Adik yang dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi man ahabani, karena mari fil jannah. Niki niki pun ika si bawa kamatu hilalah surga. Oh ibu, cinta mana suami atau Rasulullah? Rasulullah. Ini pak cinta mana istri atau Rasulullah? Kedua-duanya. Kedua-duanya.
kawin tayo, cinta mo na istri na sumama. Tataluruan niya. Sama na, kapit ko. O, jangan heran, ada orang di kantor dari kuarena macai. Saya di kantor na noko, tinggal lo gineo. Maka alina sendawa, 01. Tapi sisanya lain suri dolana, alina inoko kebenina, alina tosi denewa. Maka alina sama 00. Makanya ibu ibu mati 01 lah, kita aja terus kan jadi 00. Di kemana lo malu, boleh, aduh, sama. Betul apa tidak? Maka wanita tercinta dari tulang rusuk, artinya pendamping. Bukan tulang kepala, maka wanita bukan pemimpin. Bukan pula tulang kaki, maka wanita bukan pembantu. Maka suami jangan jadikan istrinya pembantu. Ada yang dimuliakan oleh Allah. Nah, siapa yang mencintai itu kata Nabi? Si bawa ke tanah surga. Umar ditanya, wahai Umar, apakah kamu cinta kepada aku? Kata Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, labi ufojiki naiya alaiku. Maka Nabi tabek nasuku tepamu pakuyimu dia saya inna mufojika melebihi daripada apa yang kamu cintai termasuk suami, istri, anak-anakmu dan harta. Pertanyaannya, itu caraan kemampuan di kota kita. Mana apa sayang? Asal ini sikri, nigi-nigi polisi disewa-sewa, maka dia akan banyak menyebutnya. Maka siapa yang mencintai Rasulullah, dia akan menyebut nama Nabi. Tuntunannya apa? Salawat. Alhamdulillah tadi sudah salawat. Wala al-badaru. Itu yang dibaca ketika Nabi hijrah dijemput Rasulullah. Kenapa kita berdiri? Karena kita menjemput ruh Rasulullah. Sedangkan Pak Camat kuliah, Pak Bupati kuliah, Pak Gubernur kuliah, apalagi yang dibaca Nabi. Makanya ibu-ibu kalau orang lagi bersaji, Sallallahu ala Muhammad, tatotoki. Semua ternyata cuma pengajar pasti. Tatotoki. Kalau mana divaksin, bisa tatotoki. Mana tatotoki? Cinta kepada Nabi. Karena Nabi yang dijemput. Kita mengingat sebagaimana Nabi yang hijrah dijemput oleh penduduk Madinah. Orang badru alaina dijemput Rasulullah. Maka cara mencintai Nabi salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Bagaimana ya kelo-kelo. Maka makanya dari guru tadi si Tuhan nanti nama dikaga ya barangkatnya salawat. Bertanya tak bacaan ini salawat ulunga cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barangkatnya salawat. Wajib bertanya. Bapak ibu yang sudah lama menikah tidak punya anak, ya barakat nasarawat suami pegang perut istri. Dapat tidak itu nasarawat karawat kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahu ni kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barakat nasarawat dan rezeki wijaya semala tak. Beli kita pak terima gosip pandanak pak ceceran. Terima noko kata ni dimana? Bacaan salawat. Insya Allah nanti ini. Mari kita baca makin rofi. Ya makin rofi neta. Nafah nopor pananakan. Akan tadi timunah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nih. Barakat nasalawat ipa aja berterima nana. Nasalah napaku runtuh. Makum reta liwa nana. Nah ini mana? Orang nana nana makin rofi nana. Tapi alhamdulillah bilang ribut mana nak alhamdulillah. Aku tandanya Ustaz tak lagi dalam mana. Saya lihat wajah ibu-ibu ini bercahaya. Alhamdulillah. Itu tak ada lampu. Kami negeri alhamdulillah berkah apa mana kan? Tapi insya Allah berkat naji neta. Maka insya Allah akan dapat berkah dari Allah. Mansallah alaihi wasallam. Kata Nabi siapa yang berselawat kepada aku satu kali. Sallallahu alaihi wasallam risalawatin pengalatana di kesepuluh salawatan pengalatana di atana pangmasih wa man sallah alaihi wahidatan wa man sallah alaihi wasallam nigi-nigi masalawat di kesepuluh sallallahu alaihi mi'ah risalawatin pengalatana di kesehatu wa man sallah alaihi mi'ah nigi-nigi salawatin kabir kesehatu kataballahu baina ilaihi yukir palawinna jumatana barata minana bebas api neraka wa barata minanifa bebas dari kemunafikan waskanahu yawman kiyama ma'asyuhada dan dia pada kumangi matu si bawa tau mati syahid. Alhamdulillah barakatna salawat ini. Maka Nabi mengatakan siapa yang berselawat kepada aku di hari Jumat
dan di malam Jumat, maka malaikat akan langsung menyampaikan salawat itu kepadaku secara langsung, dan aku sendiri, kata Nabi, yang akan menjawab salam itu. Alhamdulillah. Nah, makanya Bapak Ibu joget-joget ke umrah, masih nanti ke umrah. Mau? Mau. Saya amatnya dan terlalu itu kesikir. Apalagi menyampaikan salam secara langsung, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Betapa nikmat ada cinta kepada Rasulullah. Maka cara mencintai Nabi yang pertama adalah dengan salawat. Yang kedua, cara mencintai Nabi dengan menjaga warisannya. Apa warisan Nabi? Al-Quran. Oh ibu, biasa di mengaji? Ya dong. Oh biasa. Biasa tuh di magusin. Kira-kira di rumah magusin. Renaka tuh suruh enggak? Isamu kan? Ini dia kurang iri dia isamu dia makan malu. Saya kembali cerita sama ibu itu. Ini cerita saja. Nah tahu ini, nah boleh ti apalah nari tahu nggak ceritai. Maka banyak nanti orang yang mencari amalnya. Lo kayak apa? Mamor? Eh capui. Asal aku ramah mau lu jauh kamu pas ibadah. Eh gak akan mutalah sirin atau weh. Sini lalu sini muita. Sini lalu sini mujarita. Kita ya rohnya kan nesekan ada wongan. Dan sekarang ada wongan si bawah kok ngawur nasi basah. Mulai mana kan ngurusin tau weh. Ini tuh lase hatimu tuh. Oh ibu. Dan sekarang kita tuh hati-hati. Weh sih mama. Aku itu cuma, tapi cara ada nama fakir tu, pak punya musab orang dari bolang, dan aku punya musyrik lagi dari bolang, ada sih nanti. Nah hari yang dimuliakan Allah, Al Quran bacalah, Al Quran obat, maka anak tak dari pemalas, saya ambil air, akhir baca Al Fatihah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sampai terakhir juga, oh, oh ya Pak Ustaz, ya kursi amat jadi sama nasi di kapal langsung tahu. Tapi mari hari itu sih mak japi woi doe sama hasil pilih malas sama apa bedanya? Oh iya sih mak japi fura mak jenne fura mak sikri fura mak nagi nah pemak japi ya masih ya si lalu orang kurma gosi timun apa ke mak gosi dia orang pake mak japi sehingga jangan heran Al-Fatihah sama dibaca tetapi tak tinggi barak karena nasabah timun kurang kena baik ibu jadi kalau si lalu orang mak bele ayo tak jadi ayo yang sedih mabel siapa lina berita pak 100 sakbu buat kita kasih 50 sakbu dan lagi siapa ini asero flora pas oh ibu pas di semua sengi pas dia nanya berita nanya nanya oh ya ada apa-apa pak arwami flora kasih di ibu yaitu asero flora dia nanya arwami flora di ibu dia nanya itu boleh wama permisi nak nanya itu mati. Di sana mana saya pahala nih pahala, dong pahala, pahala nih. Padahal furma kada asyara furma pas nalai mufi aru furma. Biasa nama beribu. Enak aja sih. Di sana pahala lima beri 100 sakunak berat. Padahal makanya aru ini furma nina. Jadi pahala lima beli, pak palu makanya. Mabela mereka. Maka jangan heran kalau Nabi mengatakan inna khairal sesungguhnya yang paling baik tempat al-masajidha masjidnya. Tapi yang paling jelek dari tempat itu adalah aswaduha pasarnya. Mana kayak pasarnya ya bukan berarti pasarnya tidak bagus, tetapi karena perilaku yang ada di dalamnya ini belewe. Makanya kota Makkah itu lagi Makkah Nabi tak perangkat. Sehingga makanya kalau Allah tak akan nanti pun dan kan Nabi, ayah sedang kan Nabi mulai sebu-sebu, mubalu lima sebu dan kan Robi itu maka dan kan Nabi itu Nabi tak searo tapi Nabi tak melampu ya apa leh yang kedua saya baca dalam buku sirah jalan Nabi tak mabalu, nampu modalana saya akan lindah kayak ini ya Rasulullah 10 dinar, 10 dirham modalana ini melibawa siang-siang pertandingan buruk coba ya waktu ku mabalu wajib saya akan lindah kosas aruf rona satu modal lama ini menimbang saya kali ini saya kali ini aruf rona 2,500 nah ini wakil rumah wakil ini semua ini rumah rana boleh kata maka kepala angka pesawatnya angka kepala yaka angka burung nih bagadi di norek ini apa lagi 2,500
Nabi mengatakan modalnya sekian. Orang Arab tahu Nabi dari Madinah atau Nabi dari Mekah berangkat ke Syam, perjalanan sekian hari. Sukewet di ipisarongi Muhammad. Ini mah kemana berpengalih aman. Nabi aku yang ketiga. Ia berarti tak dari kemakbalu ini. Upopan nadi negara ini nak tahu eh? Salah. Saya ingat 50 dirham. Saya ingat yang Rasul 100 dirham. Akhirnya kan nadiku. Dia tu kita 50 tak kemajaran.